telah saya sampaikan bahwa Hari Bakti TNI Angkatan Udara yang ke 71 berketepatan pada hari ini, jatuh pada hari Minggu. Dan beberapa rangkaian yang telah kita lakukan kemarin, mulai dari kita ziarah ke makam pahlawan, kita melaksanakan bakti sosial, di antaranya juga ada kemarin Ruti Lahu di daerah Cipende, ada satu rumah di sana, dan juga kemarin kita melaksanakan operasi rat 100 pas seharusnya kemarin itu sudah 160-an karena ada yang tidak memenuhi syarat karena kesehatan mereka, dan donor darah kemarin ada 146 dan kaki palsu 16. Nah, puncaknya pada hari ini kita upacara memperingati dan rasa terima kasih kita kepada para pejuang, para senior-senior kami, dan saya secara pribadi juga terima kasih kepada seluruh prajurit TNI Angkatan Udara, khususnya di Lanut Suradharma ini, bisa kita melaksanakan upacara dengan penuh semangat dan dedikasi yang tinggi. Kemudian harapannya sendiri itu? Harapan saya, harapan kita seluruhnya supaya TNI Angkatan Udara semakin maju, semakin dicintai sama masyarakat, dan kita lebih profesional.